Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Robin. Iya. Yang mana hari ini gue lagi ada di tempat yang lagi terhit, terviral, terpopuler dan tersegalanya. Pokoknya tinggal nambahin aja ya, apa kayak. Dan sini gue bakalan nge-review tempat makanan kuliner yang ada di Bekasi di WHO. Oke? Dan gue bakalan ngasih apa info, review, lokasi, dan tempat makan menu apa saja sih yang ada di dalam WHO ini. Ikutin terus ya perjalanan gue nge-review tempat kuliner yang ada di Bekasi. Dan ini suasana dalamnya emang agak gelap kalau dilihat dari luar. Nah, dan ini konsep kita emang metal ya. Jadi menyangkanya orang-orang banyak yang mengira kalau ini studio musik. Dan banyak juga yang mengira kalau ini itu klub malam kalau dari luar. Pokoknya kalau udah masuk ke sini, ini sangat terang. Ini sangat terang ya. Nih. Wow. Ikutin terus gue bakalan nge-review makanan apa aja sih yang ada di WHO ini dan menunya apa aja ya. Dan biar enggak salah pesan, tonton dulu video gue. Dan biar sama kita pesanannya ke Mi Hot Plate ya, Mi Hot Plate yang tadi gue bawa itu. Pokoknya sebelum kesini tonton dulu video gue yang tadi, semuanya nge-review. Gue bakalan nge-review suasana, makanan apa aja di dalam. Gue bakalan nyamperin ke dapur, aktivitasnya. Pokoknya tonton terus sampai selesai. Oke, bos, yuk. Oke, pecinta kuliner, ini arah dari Pondok Gede ya. Pokoknya gak jauh dari kampus Mercu Buana ada Mi Hot Plate ya. Pokoknya gak jauh dari kampus Mercu Buana. Ini arah dari Pondok Gede. Kita lokasi ada di sebelah kiri. Oke, dan ini lokasi dari arah Cibubur ya. Ini dari arah Cibubur. Kalau misalkan mau ke Mi Hot Plate, jadi sebelum kampus Mercu Buana. Jadi nggak jauh dari kampus. Ini ada Mi Hot Plate di sebelah kanan. Dan inilah dia suasananya nih kayak gini. Jadi parkiran sangat luas, ada di sebelah sono buat mobil, yang motor ada di depan restonya ya. Lokasi WHO dapat juga dicari melalui Google Map ya, taksi online atau Gojek online. Untuk pengguna jalan tol dapat exit di tol Cibubur atau tol Jatiwarna ya. Pokoknya di Google Map di WHO. Pokoknya ini jalan Keranggan. Ini menu andalan kita ya, Mi Hot Plate. Anu sok gegeleblekan deh, bari ngepul. Dan ini terpampang sangat jelas di pinggir jalan. Yuk ah, kita melangkah untuk masuk. Asik. Kita bakalan nge-review makanan apa saja sih yang ada di dalam. Soalnya banyak banget yang penasaran dan banyak banget yang bilang kalau WHO itu selalu ramai. Dan ada aja orang nggak berani masuk karena bingung gimana sih cara pesannya. Oh, ikutin terus ya. Kita bakalan ngasih tahu gimana sih cara pesannya dan gue itu harus gimana sih pas masuk. Oke, kita bakalan nge-review ya. Kita bakalan masuk ke dalam. Jadi sebelum masuk kita udah disambut sama hand sanitizer ya. Sayang banget yang nyambutnya bukan cewek tapi hand sanitizer. Dan beginilah konsep yang ada di tempat makan WHO ya, Warung Hot Plate Kang Odon, Mi Hot Plate. Dan saya sengaja nge-reviewnya di pas bagian-bagian sepi, jadi biar enak dan biar lebih nyaman nonton dan menyimaknya ya. Oke, pas datang di WHO ini silahkan duduk aja, dan nanti juga waiter yang ada di tempat ini bakalan nyamperin ngasih menu ya. Jadi pas datang silahkan langsung duduk aja, kalau misalkan nggak ada siapa-siapa tinggal panggil aja, mau abang mau emas, yang penting jangan manggil sayang, asik, karena berbahaya. Nah,
ini konsepnya metal banget ya, tapi abang waiternya nggak bakalan metal, nggak bakalan metal lagi, nggak bakalan seserem tengkorak yang ada di Metallica. Jadi yang pencinta selfie juga boleh, area selfie nih buat pencinta selfie, bebas selfie ya. Oke, di sini nih kabar gembira yang pokoknya yang setiap ulang tahun bisa mendapatkan mie hot plate original plus pisang bakar dan es teh manis ya. Pokoknya kalau misalkan Anda ulang tahun, tinggal bawa aja identitasnya dan kasih ke kasir ya. Pokoknya yang ulang tahunnya satu, jangan sampai ulang tahun satu orang bawanya satu RT, nggak boleh ya, jadi satu orang. Dan di sini ada ini permohonan maaf apabila pelayanan kami agak lambat dan kurang baik atau kurang berkenan. Nah, dan di sini juga ini ada diskon 20% ya. Pokoknya yang siapa saja yang punya kartu card kayak kartu Honda kayak gini yang ada di sini, ini dapat diskon 20%. Nah, nontonnya jangan di skip ya, tonton dulu nih. Jadi saya bakalan ngenalin menu apa saja sih yang ada di WHO ini. Nih, kita bakalan ngenalin mie hot plate-nya ya. Nah, kalau ini mie hot plate ayam original ya, ayam original. Dan ini mie hot plate pangsit goreng. Ini mie hot plate. Dan ini rekomend banget nih. Ini mie hot plate Gluduk Rolling Thunder. Jadi ada taburan keju, ayam sama telur setengah matang ya. Pokoknya jangan sampai salah pesan ya antara mie hot plate sama mie yamin. Kebanyakan orang yang salah pesan mau makan yang ngebul sama gegelebekan, taunya suka salah yang pesan. Nih, kita bakal ngasih tahu ini kalau pesanan mie yamin kayak gini ya. Nah, ini mie yamin ya, kita kuahnya dipisah. Ini yamin pangsit basah dan ini yamin ceker, tetap kuahnya dipisah ya. Dan ada lagi ini yamin sosis, meskipun kering tapi kita kuahnya ada dipisah. Oke, kita lanjut. Dan ini topping ya, jadi jangan sampai salah pesan, soalnya suka pada kaget juga kalau salah pesan. Ini contoh toppingnya kayak gini. Dan ini topping sosis isian 3. Dan ada lagi topping bakso isi 3. Jadi cuma 3. Jadi bukan kayak di hotel gitu, cuma kecil-kecil. Nah, jadi gitu ya. Kita abseninnya enggak semua di absen. Soalnya kalau semua di absen sampai-sampai sehari saya enggak absennya. Jadi itu mah ke intinya aja. Jadi intinya sekarang kalau misalkan mesen mie hot plate, kita ada tingkatan kepedasan nih, dari non level sampai level 5. Jadi mulai tidak begitu pedas, ada sampai cadas mampus ya. Dari non level sampai level 5 itu kalau yang mie hot plate. Kalau mie yamin kita nggak pakai itu ya, tingkatan level. Kalau yamin nggak pakai tingkatan level. Dan ini minuman kita banyak yang ditutup karena lagi masa-masa pandemi, nggak semua ini dikeluarin, jadi banyak yang ditutup ya. Untuk saat mudah-mudahan pandeminya cepat hilang dan semua menu bisa tersedia lengkap, dan banyak banget yang ditutup ya. Oke guys, pokoknya jangan salah pilih, simak terus, jangan di skip ya. Jadi biar paham dan biar lebih oke, nggak salah pilih. Soalnya sayang banget dari rumah pengen mie hot plate yang gegelebekan, taunya pas ke mie hot plate salah pesen, malah pesen topping, malah pesen yamin. Apalagi yang kalau kita bawa cewek, aduh, udah ngajakin ke mie hot plate tapi salah pesen, sayang ya. Pokoknya jangan di skip, tonton terus. Ini mie hot plate nih, berbagai mie hot plate. Rekomen banget pesan mie Gluduk Rolling Thunder no, buat kalau pacaran bawa cewek.
ini lupa ini. Di sini ada Indomie juga ya. Indomie goreng, Indomie rebus ada juga di sini. Pokoknya menu ininya juga apa cemilannya juga buat santai ada. Ada pisang bakar keju, pisang bakar coklat keju, ada tape bakar, ada nih. Jadi gini nih gambaran. Nah, ini dia, ini pisang bakar keju ya, lumer banget pokoknya. Dan ada juga nih, ini sosis brontak. Pokoknya ada sosis brontak, ada lagi yang stick boom. Dan ini stick boom ya, pokoknya disirami sama level. Dan tak lupa ini nih, ceker jeltok. Dan ada lagi nih yang nasi-nasi, nasi goreng kepo. Nah, pokoknya kepo banget. Penasaran kan? Samperin ke warung hotlet Kang Odo yang beralamat di jeng-jeng-jeng-jeng di deskripsi muncul. Oke, tonton terus ya, jangan sampai di skip. Dan kita bakal ngasih tahu salinan menu yang ada di WHO. Nah, ini salinan menunya. Kalau sudah nemu pesenannya yang asik, ini salin di sini. Nanti waiter yang ada di sini bakal ngasih satu lembar. Dua lembar sama yang putih sama yang merah, jangan sampai dilecek-lecek, apalagi kalau misalkan pesanan gagal dibawa pulang nggak boleh. Nah, ini nggak boleh dilecek-lecek apalagi sampai hilang. Oke, gitu ya. Nih, kalau misalkan udah beres makan, udah beres pesan, tinggal bayar ke kasir. Nih, ini kasirnya. Jadi mohon maaf kalau sudah tiba pengen kami lambat sih. Jadi di sini bisa pembayaran pakai debit, pakai OVO, pakai GoPay dan pakai uang cash. Jadi itulah, semoga bermanfaat ya. Oke. Nah, kalau kita udah bayar kita bisa ngedapetin, kita dapat struk ini ya. Jadi bukan dapat nota yang tadi salinan menu itu. Jadi kita ada struknya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Nah, jadi beginilah suasana di dalam ya. Di depan ini mejanya sangat berantakan. Mohon maaf ya, dikarenakan kita nggak bisa masang semua meja. Tadinya 18 meja, sekarang jadi 10 meja. Dikarenakan lagi pandemi. Dimohon pengertiannya kalau misalkan lagi berantakan. Terima kasih. Semoga mengerti. Oke. Dan ini konsep yang ada di ruangan. Ini hotplate ya di dalamnya. Inilah konsep metalnya. Oke, jangan di skip, tonton terus. Mudah-mudahan kontennya sangat bermanfaat. Dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe ya. Jadi biar berkembang dan biar makin semangat ngasih info tentang makanan kuliner Resto Warung Hot Plate Odon. Ini area selfie ya. Oke. Terima kasih. Yuk lanjut, jangan skip ya, tonton terus. Nah, kita geruduk ke dapur yuk. Apa aja sih yang ada di dapur? Kita geruduk. Nah, jadi di sini saya mau ngasih tahu. Ini mie bikinan sendiri ya, jadi kita produksinya sendiri, jadi nggak beli di pasaran, nggak. Jadi kita belinya, bikinnya sendiri. Jadi pada tahu kan? Yuk simak terus sampai habis ya, jangan di skip biar tahu gimana sih di WHO itu. Dan mie-nya itu produksi sendiri di lantai 2. Oke, jadi beginilah suasananya dan pengerjaannya. Pembikinan mie. Dan nanti juga ada habis pembikinan mie ini, nanti ada pembikinan yang pangsit, kerupuk pangsit yang biasa ada kerupuknya ya. Nanti ada pembikinannya. Yuk
ikutin terus, jangan skip. Ini hasil mie-nya. Nah, ini mie-nya ya. Kita produksi di lantai 2. Dan ini kita langsung ke ini pembikinan pangsit. Kerupuk pangsit. Ini dalam proses 90%. Jadi ini prosesnya 90%, belum dipotong, belum dilipat ya. Nih, ini proses pelipatan. Jadi nanti proses pemotongannya. Oke, jadi ini masih 90%. Oke guys, pada tahu kan? Jadi kita produksi mie, produksi pangsit, kita nggak beli di luar pasaran. Jadi kita produksinya di mie hot plate, di warung hot plate di lantai 2. Oke, selamat menyimak, simak terus ya. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jadi biar makin berkembang, ngasih info, dan gue bakalan ngasih terus info tentang kuliner yang ada di WHO hot plate. Ikutin terus. Oke, jadi begitu proses pembikinan mie sama kerupuk pangsit ya, sama pangsit. Dan kita, nah ini langsung menuju ke pembikinan saus level dan tingkatan levelnya. Ini pembikinannya kayak gini dan kita benar-benar mateng, wah, dan wanginya itu wangi rempah-rempah. Pokoknya dari 0 sampai 5 begini pembikinannya. Jadi ini masih tahap 70%, yang ini 70%. Wah, dan ini hampir selesai. Dan beginilah suasana pembikinannya ya. Ini 90%, bentar lagi beres. Ini saus level yang bakalan disiramin sama mie atau kuitiau yang hot plate hot plate. Nah, ini yang lagi, ini saus levelnya ya. Pokoknya kita benar-benar matang, halal, jamin halal ya, halal, halal. Nah, oke, kita ini udah selesai, tahap selesai dan tahap penuangan. Nah, ini masih penuangan. Aduh, pokoknya wanginya sangat rempah-rempah, identik dengan rempah-rempah. Aduh, wangi. Pokoknya jangan lupa ya, mampir ke warung hot plate Kang Odon di resto ya. Tinggal mampir, pada penasaran kan? Langsung gaskeun. Oke, jadi beginilah prosesnya ya. Ini saus level yang biasa kalau pesen mie hot plate, ini saus levelnya. Kalau mie hot plate, kalau mie amin, kita ada kuahnya. Jadi begitu ya. Oke, simak terus sampai selesai. Nah, dan ini proses pembikinan ayam. Kita ayam ya, bukan daging. Jadi kita proses pembikinan ayam. Ini baru 40%. Proses 40% ini pemasakan ayamnya. Jadi kita emang benar-benar matang dan benar-benar higienis. Pokoknya masuk WHO aman ya, jangan takut. Dan ada aja orang yang bilang, "Bang, ini halal apa enggak sih?" Ini halal ya. Kita enggak ada campuran yang aneh-aneh. Dan ini udah proses 80%. Ini udah tadi awal, ini udah pertengahan mau matang. Jadi kita benar-benar harus matang ya. Pokoknya aman, pokoknya mantap. Wanginya juga mantul, beda dari yang lain. Oke, simak terus ya. Pokoknya jangan di skip. Nanti abis ini kita ngelihat suasana pembikinan kuitiau. Dan di sini kan ada mie hot plate sama kuitiau hot plate ya. Dan ini pembikinan kuitiau. Kita ada campuran sayurannya. Kalau misalkan kuitiau itu kita udah ada campuran sayurannya. Dan suka ada yang bilang, "Bang, kuitiaunya gak boleh ada sayuran sama sekali," kita gitu. Dan kita pembikinannya emang udah ada sayurannya ya. Jadi bisa. Ya, ini baru awal, ini baru 20%. Dan terus ini 20% ya. Nih, wah, ini udah ada campuran kuitiaunya, udah hampir 80%. Pokoknya mantap.
Penasaran kan? Samperin langsung ke warung hotpet Odon WHO yang beralamat di dekat kampus Mercu Buana di Ruko Purijati Sampurna di Jalan Raya Keranggan. Udah prosesnya udah hampir selesai. Wow, mantul. Pokoknya gak bakalan yang gak ketagihan, pasti ketagihan. Penasaran kan? Langsung samperin, gaskeun bawa se-RT. Ya gak apa-apa se-RT. Ini proses kwitiau ya. Ini nanti kwitiau ini kita ada prosesnya disiram sama yang saus level yang tadi. Pokoknya yang nganu hot plate ada penyiraman atau pemilihan dari non level sampai level 5. Pokoknya nanti disiram, ini taruhnya di hot plate. Nih, ini yang kwitiau dan kita lari ke proses mie. Nah, dan ini mie-nya ya yang tadi dibikin di atas itu. Jadi pembikin mie yang di atas ini hasilnya kayak gini. Jadi porsiannya yang buat penyiraman ke level. Dan ini proses penyiramannya. Nah, dan ini mie-nya itu pokoknya yang mie hot plate, toplet kita disiram sama saus level yang tadi awal mula pembikinannya. Nah, ini saus level ya. Jadi pokoknya mah mie hot plate mah gegelebekan. Setiap yang hot plate, toplet itu gegelebekan. Dan jangan lupa pemilihan tingkatan kepedasannya ya, dari non level sampai level 5. Wow, magic. Pokoknya enggak bakalan enggak ketagihan, pasti ketagihan. Cobain aja ya. Sekarang mah berani kan karena udah dikasih tahu gimana sih cara masuknya, gimana cara itunya udah direview. Oke, jangan malu-malu, masuk aja. Harga terjangkau. Deskripsi nanti kita ada harga-harga tertera. Dan jangan di-skip. Nah, ini kalau misalkan kita nggak mau makan kwitiau atau mie atau yamin, di sini ada cemilannya nih. Ini tape bakar hot plate keju ya. Wih, pokoknya lumer banget. Ini tape bakar hot plate keju. Yuk simak terus nih. Pokoknya bikin gregetan. Pokoknya yang pencinta mukbang, ayolah datang kemari ke warung hot plate Kang Odon. Di sini ada tape bakar, ada pisang bakar keju, pisang bakar coklat keju. Yuk, kita nanti bakalan nge-review pisang bakar coklat keju. Oke? Okay? Pisang bakar keju nih. Lu liatin ya. Nanti gue kasih tahu. Jadi, biar pada penasaran dan makin melek. Nah, ini dia nih. Ini pisang bakar keju. Wow. Pokoknya mantul banget yang pecinta mukbang. Ayolah ditang-tang kemari, datang ke WHO buat menikmati rasa pisang bakar coklat keju. Cuma ada di WHO. Dan kalau ke sini pasti bakalan ketemu sama saya. Oke, pecinta YouTuber pemula, ayolah datang kemari. Ini mukbang enak-enak banget nih. Mantul. Pokoknya endos banget. Lumernya minta ampun. Gagal lebekan. Wow, mantap. Bikin lagi. Pokoknya bikin lagi, mantap. Oke, ditunggu ya. Terus pokoknya jangan di-skip ya. Langsung kita bakalan menuju ke wah, yang ini nih yang berasap-asap. Ini di sini ada stick boom hot plate ya. Wow, ini asapnya minta amun. Kalau yang berasap-asap ada stick boom, ada chicken jelotot, ada sosis berontak nih. Jadi kayak gini yang hot plate asapnya jadi kayak gini. Wow, mantap nih di
jadi cukup sekian konten review tempat kuliner yang ada di Bekasi Keranggan di WHO ya. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di konten gue berikutnya yang bakalan mukbang mie hot plate ya, yang tadi awal gue bawa itu. Kita bakalan mukbang mie hot plate. Oke. Pokoknya jangan lupa di like, komen dan subscribe, oke? Kita bakalan mukbang mie hot plate dan tata cara makannya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channelnya.